Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah di gedung gereja. Bagi umat yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Bandar Lampung, saudara disilahkan berdiri agar dapat dikenal oleh jemaat. Silakan duduk. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara bersama kami beribadah di tempat ini. Pokok-pokok warta lisan hari ini. Pelayan kebaktian. Pelayan kebaktian pada hari ini, Minggu 12 Mei 2024, dilayankan oleh Pendeta Budiman. Terima kasih atas layanan yang diberikan. Kebaktian Pentakosta. Majelis jemaat menyampaikan beberapa hal terkait kebaktian Pentakosta pada hari Minggu 19 Mei 2024. 1. Majelis jemaat telah menyiapkan amplop persembahan syukur tahunan 2024 di meja penyambutan. Jemaat dapat mengambil sesuai kebutuhan dan mempersiapkan persembahan syukur tahunan 2024 untuk dihantar pada saat kebaktian Pentakosta. 2. Jemaat dihimbau untuk membawa unduh-unduh hasil bumi dan panen raya umat dan dikumpulkan di meja yang telah disediakan. Dan usai kebaktian, akan dilakukan bazar terhadap hasil bumi dan panen raya yang hasil penjualannya akan dikumpulkan sebagai persembahan syukur. 3. Dalam kebaktian Pentakosta ditata dekorasi bernuansa etnik Nusantara. Untuk itu, dihimbau jemaat dan simpatisan dapat menggunakan pakaian bernuansa etnik Nusantara dalam memeriahkan kebaktian Pentakosta ini. 4. Doa malam pra-Pentakosta. Seluruh jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam doa malam pra-Pentakosta selama 10 hari, mulai hari Kamis, 9 Mei sampai dengan 18 Mei 2024, mulai pukul 19.00 WIB di gereja. Pojok kopi, Komisi Pemuda. Komisi Pemuda mengadakan pojok kopi usai kebaktian 2 hari ini, Minggu 12 Mei 2024. Kiranya jemaat dan simpatisan dapat mendukung dan memeriahkan dengan singgah dan menikmati yang telah disiapkan Komisi Pemuda usai kebaktian yang kedua hari ini. Informasi lengkap tentang layanan gereja, jemaat dapat membaca pada warta versi digital yang dibagikan linknya melalui WA Grup GKI atau WA Grup Rayon. Kami berterima kasih untuk kesediaan menjaga kekusukan ibadah ini dengan menyediakan waktu, hati, dan merelakan telepon seluler saudara dinonaktifkan selama kebaktian ini berlangsung. Selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Umat yang dikasihi Tuhan, mari masuki ibadah ini dengan bersuka cita. Mari bersama membaca Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai 4 secara bergantian.
bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu. Seisi bumi sujud menyembah kepadamu. Mari bersama menyanyi NKB 1 ayat 1-3. Milik kepunyaan Tuhan, ibadah Minggu Paskah ketujuh ini berlangsung dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang berlimpah kasih anugerahnya bagi umat dan seluruh ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kristus yang adalah Firman yang menjadi manusia diam di antara kita. Ia yang agung datang dalam kemanusiaan untuk menyatakan wajah dan hati Allah serta membawa kita semua masuk ke dalam persekutuan kasih dengan Bapa. Kerinduan Kristus dalam doanya yang terakhir sebelum ia ditangkap adalah agar kita semua menjadi satu di dalam Dia. Kristus rindu agar kita semua mengalami kasih Allah yang sungguh besar. Dengan kasih yang mengalir dari Bapa inilah kita pergi untuk membawa hidup dan kesatuan kepada dunia. Umat Allah, para sahabat Kristus, mari kita terbuka kepada Allah untuk menyatakan segala dosa-dosa kita. Kita menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi.
Mari berdoa. Ya Allah, kami membuka hati kami kepadamu, dan kami membawa kebenaran hidup kami. Ketakutan yang menghambat kami, prasangka yang membutakan kami, ketidakmautahuan kami yang membuat kami tersandung, keraguan yang mengganggu kami, tolonglah kami agar kami dapat menemukan keberanian di tempat yang tidak terduga. Agar kami dapat melihat dunia dengan pandangan yang baru dan pandangan dari mata yang jernih. Tolonglah kami agar kami dapat berpindah ke tempat-tempat yang membutuhkan cinta kasih. Yakinkan kami, ya Allah, kalau Engkau selalu bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam.
Jemaat Tuhan, tibalah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus, terang Roh Kudus ketika kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami ketika kami mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja begitu rupa untuk melembutkan hati dan pikiran kami, sehingga diri kami menjadi tanah yang subur, yang boleh disemai oleh benih firman Tuhan. Kami merindukan sabdamu, maka berbicaralah ya Tuhan, kepada setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 26. Menurut terjemahan baru yang kedua. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu, ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 1. Bahagialah setiap orang
Pembacaan kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan 13 menurut terjemahan edisi kedua. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa ia bersaksi tentang anaknya. Kita menerima kesaksian siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu,
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom jemaat Tuhan.
Kali ini homilinya sendirian, tidak dengan partner Dombi. Kalau kemarin rasanya saya seperti setengah berhomili, karena ada dua yang berkhotbah ya. Maka itu hari ini sebuah tanda petik disclaimer kalau homili saya lebih panjang dari yang lalu. Tapi percayalah bahwa seorang pendeta ketika mempersiapkan khotbah, ia mempersiapkan dengan hatinya, dengan kesungguhan, bahkan terkadang dengan air matanya. Jadi sekiranya pemberitaan firman Tuhan ini rada cukup panjang, kiranya kita bisa juga melihat ini sebagai bentuk cinta kasih seorang hamba Tuhan, pelayan gembala kepada umat Tuhan yang boleh menerima penjelasan firman Tuhan. Siapa di sini yang punya pengalaman didoakan orang lain atau sering didoakan orang oleh orang lain? Yang pernah dan sering didoakan. Pengalamannya gimana? Membahagiakan? Biasa saja? Atau berasa seperti lucu? Gimana rasanya didoakan orang? Bisa saja? Atau merasa tersentuh? Atau merasa lucu? Atau bagaimana? Ya? Terharu ya? Oke, terharu. Kalau orang itu sering mendoakan, tambah haru atau tambah apa? Ya, tentunya pasti pengalaman positif ketika kita didoakan orang. Entah itu terharu, merasa diperhatikan, merasa dikasihi, merasa dikuatkan, tentu sebuah pengalaman-pengalaman yang positif. Saya sih belum pernah punya pengalaman mendoakan orang lain yang didoakannya itu jadi marah-marah begitu, atau jadi ngambek, sebel begitu ya, enggak ada begitu. Tentu semua suka untuk didoakan. Dan kita mendapati dalam Injil hari ini bagaimana Tuhan Yesus di hari Kamis malam, sebelum esoknya dia akan disalib, Yesus memilih untuk berhenti di sebuah percakapan. Ini percakapan para murid dengan para murid ya. Di Kamis malam itu dia memilih untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk para muridnya. Dan menarik adalah doa Tuhan Yesus ini sebuah bentuk untuk mengasihi para murid. Jadi cara Yesus mengasihi para murid ya dengan mendoakannya. Maka di sini kita belajar saudara-saudara bahwa doa adalah bentuk kasih. Karena itu jangan kita persempit doa sekedar rutinitas atau doa sekedar bentuk latihan rohani biar makin dekat Tuhan. Bukan juga sekedar tentang cara hidup orang beriman yang sehat. Itu baik, tetapi tidak cukup itu saja diartikan doa. Karena doa juga berarti mengasihi. Doa adalah kasih. Doa adalah kasih sayang. Maka bayangkanlah ketika seseorang meluangkan waktu untuk menyebutkan harapan seseorang yang didengarnya, untuk membawa kegembiraan sukacita seseorang yang dilihatnya, untuk membawa kekhawatiran seseorang yang curhat dengannya, untuk membawa ketakutan seseorang, rasa syukur seseorang kepada Tuhan, itu adalah tindakan kasih. Makanya ada seorang penulis Kristiani yang menuliskan sebuah buku tentang kehidupan doa, mengatakan bahwa kasih adalah kaki yang bertelut dan berdoa. Orang yang berdoa, mendoakan kita, adalah orang yang mengasihi kita. Dan kita yang mendoakan orang lain adalah orang yang mengasihi orang tersebut. Dan hari ini kita mendengar Yesus mendoakan kita. Berdoa untuk para murid di masa lalu dan masa sekarang.
Dan itu artinya Yesus mengasihi kita. Sederhana, itulah doa, itulah cinta kasih. Berdoa mengungkapkan kepedulian kita. Mendoakan orang lain berarti kita care dengan orang itu. Mendoakan orang lain berarti orang itu menjadi perhatian kita. Mendoakan orang lain berarti orang itu mendapatkan belas kasihan kita. Dan kalau Yesus mendoakan kita, itu artinya bahwa Yesus peduli dengan kita. Yesus perhatian dengan kita. Yesus sangat mengasihi kita. Karena doa adalah kasih, dan memang begitu simpel, itulah doa. Akan tetapi faktanya kita suka menahan kasih itu. Ketika kita enggan mendoakan orang lain. Contoh, di pertemuan-pertemuan gerejawi misalnya, ketika tiba doa syafaat, okay, saya minta yang berdoa, Bapak, Ibu ya, oh jangan saya. Jangan, gitu ya. Tentu bukan mengasihi orang itu, saya tahu. Bukan tidak mengasihi, bukan, saya tahu. Mungkin takut, bahasa saya kan tidak bagus. Kalau saya berdoa itu enggak terstruktur. Nah, kabar baiknya kan doa itu bukan, seseorang yang berdoa itu bukan sebuah ajang lomba baca puisi. Bukan lomba menulis indah. Bukan juga sebuah tuntutan membuat jurnal akademik yang harus terstruktur seperti jurnal Scopus misalnya. Bukan. Doa itu adalah tentang bagaimana kita membawa seseorang kepada orang lain, kepada Allah. Itu adalah cinta kasih. Dan Tuhan Yesus dan Allah sendiri mendengar doa kita, menerima tentunya apa yang kita katakan. Bahkan saat kita tidak mampu berdoa, Roh Kudus mengangkat doa kita kepada Bapa. Apa artinya? Kalaupun yang kita doakan itu mungkin enggak rapih, mungkin bahasanya enggak bagus, tapi Roh Kudus akan membawa semua itu kepada Bapa. Jadi jangan tahan diri ketika ada orang minta didoakan, doakanlah. Ketika saudara tahu orang membutuhkan doa, doakanlah. Ketika diminta dalam persekutuan, pertemuan gerejawi untuk mendoakan, doakanlah. Karena Tuhan menerima setiap doa kita. Dalam bacaan kita, Yesus mengasihi para murid. Karena itu ia berdoa untuk mereka. Dalam doa Yesus ada dua hal yang menarik yang perlu kita simak. Yang pertama adalah, doa itu sebuah kesempatan untuk mengingat kebaikan, mengingat hal yang positif, mengingat berkat, dan juga connect dengan rasa syukur. Dalam doa Tuhan Yesus mengingat para murid sebagai murid yang setia. Jadi dalam doa itu Yesus tidak mengevaluasi para murid. Bapa dalam sorga, nih murid-muridku ini malas semua orangnya. Dikasih tahu gak ngerti. Tidak. Yesus mengatakan, ayat 6 kita lihat ya. Bagian terakhir. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus bersyukur kepada para murid melihat hal yang positif di dalam dirinya. Walaupun Yesus tahu namanya orang melakukan firman Tuhan jatuh bangun. Kadang berhasil dilakukan dengan baik, kadang tidak. Tapi itu tidak membuat seseorang berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Dan kita pun tidak boleh terpenjara dengan itu. Aduh, saya kan seringkali gagal melakukan firman Tuhan. Maka saya orang yang enggak layak di depan Tuhan. Keliru. Dan si iblis kadang suka memakai perasaan itu untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi teks mengatakan Yesus melihat hal yang positif dalam diri murid. Dan dia berkata bahwa para murid telah menuruti firman-Mu. Dan Yesus mengucap syukur untuk para murid. Bayangkanlah sekarang ya saudara. Bukankah betapa indahnya dan menyentuh hati kita bila mendengar seseorang yang berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita. Pernah punya pengalaman seperti itu? Bersyukur karena saya sudah
ditolong, dinasehati, bersyukur saya sudah dijapri, diingatin, bersyukur saya sudah dikuatkan karena kamu, karena Anda, karena A dan B. Bukankah itu menyenangkan hati, saudara? Kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua dalam doa Yesus, doa adalah kesempatan untuk menyampaikan keprihatinan, kekhawatiran, ketakutan yang mendalam, dan kesempatan untuk meminta pertolongan. Tuh. Yang menarik adalah Yesus melakukan itu. Perhatikan betapa jujurnya Tuhan Yesus mengenai kekhawatirannya. Yesus itu tidak jaim di depan Bapaknya. Belaga kuat. Dalam doa ini nampak Yesus khawatir dengan muridnya. Dan dia berkata, berdoa kepada Bapaknya, aku khawatir. Yesus tahu bahwa situasi mulai malam itu dan seterusnya menjadi situasi yang akan sulit bagi para murid. Tidak mudah situasi setelah Yesus menderita dan disalib dan seterusnya. Yesus tahu bahwa dunia akan membenci para murid, dunia akan keras kepada para murid, dan Yesus mencemaskan situasi itu dan tidak menyembunyikan perasaannya. Kita pun boleh belajar, saudara, untuk tidak menjadi palsu di depan Tuhan, untuk tidak menjadi jaim di depan Tuhan. Karena Tuhan rindu juga mendengar doa dari hati kita, perasaan kita. Kadang kita berdoa dengan kata-kata tapi tidak dengan perasaan kita. Seolah kita kuat dalam doa itu, pada hati kita berteriak. Biarlah hati kita pun menyampaikan teriakan itu kepada Tuhan. Seperti Yesus pun menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada Bapa. Karena itu, doa adalah kesempatan untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran tentang hati dan diri kita apa adanya. Kalau kita sedih, sampaikan. Kalau kita merasa ditinggal, bingung, marah, sampaikan. Kalau ketika kita memerlukan sesuatu, katakan. Kalau kita belum bisa mengampuni, sampaikan. Orang yang belum bisa mengampuni, kadang gak mau juga ngomong ke Tuhan kan. Tuhan, aku belum bisa ngampun dia. Enggak kan? Diam-diam. Kenapa? Karena nanti kalau ngomong Tuhan buka hati, orang itu takut gitu kan. Aku gak mau ngomong berdoa deh, kenapa? Nanti kalau aku berdoa, Tuhan aku belum bisa mengampuni, Tuhan kasih kemampuan itu, nanti gimana? Itu saudara ya, itu pintar-pintarnya manusia tuh saudara ya. Kadang untuk memelihara situasi yang tidak menguntungkan dirinya, dalam hal ini ada soal relasi dengan yang lain. Yesus berdoa untuk kita di dalam teks. Dan Yesus terus mendoakan kita, mendoakan para murid sampai hari ini dan seterusnya. Ketika Yesus berdoa untuk kita, berarti dia membawa kita di jantung hatinya, wah, di inti hatinya yang terdalam. Gak main-main loh, saudara. Kalau kita mendoakan orang lain saja, kita membawa orang itu di pikiran kita, ya kan? Orang itu spesial buat kita, sampai kita mau doain. Ini Yesus loh, saudara. Bayangin situasi ini. Yesus mendoakan kita berarti dia membawa kita di hatinya. Yesus tahu hidup bersama dia di dalam kasihnya tentu tidak lantas menjamin hidup jadi mudah, instan, bim salabim. Kalau bersama Yesus, beres semua, lancar semua. Yesus gak bilang gitu loh, saudara. Yesus juga tahu bahwa hidup bersamanya di dalam dia tidak menjamin keberhasilan material. Tidak menjamin selalu kondisi keuangan baik, bahkan begitu. Usaha selalu lancar. Enggak begitu. Berbeda dengan para pengkhotbah yang suka berjualan homili motivasi yang bicara tentang perpuluhan, ya kan? Oh, kalau berbeli perpuluhan pasti hidup akan
lancar seperti jalan tol, tidak ada masalah. Nah sekalinya udah ngasih perpuluhan ada masalah, marah. Keluar gereja, ke GKI, pasti diminta katekisasi lagi. Hidup bersama Kristus, di dalam Kristus tidak lantas menjauhkan kita dari dunia dengan berbagai macam penyakit. Seolah-olah gak gampang sakit. Kalau hidup bersama Tuhan itu, kalau kena sakit, cepat sembuhnya. Gak begitu. Hidup bersama Tuhan di dalam kasihnya, tidak lantas mensterilkan kita dari kekecewaan. Bisa aja kita kecewa. Masih bisa, masih mungkin. Masih kita bisa mengalami kehilangan, kejatuhan, keruntuhan. Bisa terjadi. Seperti yang Yesus katakan, hal ini tidak menjauhkan kita dari dunia dengan segala tantangannya. Kalau ikut Tuhan itu di tengah dunia yang seperti ini, ya dunia ini dunia yang keras, saudara. Yang menarik adalah, bukankah Yesus tidak meminta murid untuk dibawa ke surga, bukan? Ya kan? Dia bilang apa? Aku tidak meminta supaya engkau membawa mereka kepadamu. Enggak kan? Melainkan, sertai, tolong, dukung mereka. Yesus tahu bahwa hidup di dunia ini tidak mudah, tetapi Yesus tahu bahwa ia, Bapa, menyertai, peduli dengan kita, mengasihi kita, dan mendoakan kita. Kalau bicara tentang, lebih jauh tentang doanya Yesus di beberapa ayat, khususnya ayat yang kita baca pada kesempatan ini, setidaknya ada tiga yang kita perlu perhatikan baik-baik. Pertama adalah bahwa dunia, Yesus berkata tentang dunia terus ya, ada di dalam dunia, dunia membencimu, tentang dunia ini ya. Saya mau garis bawahi. Dunia bisa menjadi tempat yang sangat sulit, sangat tidak mudah, walaupun tahu ada keindahan. Ada menariknya dunia, tetapi dunia memang berisi hidup yang tidak mudah. Kehidupan di dunia memang pada gilirannya indah, juga sulit, indah menyakitkan, indah tidak mudah, indah melelahkan, penuh pertarungan, betul itulah dunia. Yesus tahu bahwa kepergiannya akan menjadi tantangan terberat bagi para murid. Dan Yesus tidak menutup-nutupi itu. Tetapi dia malah mengatakan kebenaran kepada para murid. Apa? Engkau akan dibenci dunia. Tapi aku menyertaimu. Yang kedua, kekristenan, saya berharap ini ada yang menjadikan quote. Kekristenan tidak memberikan jalan keluar untuk kesulitan apapun. Saya belum titik kok, saudara ya. Kekristenan tidak memberikan jalan keluar untuk kesulitan kita apapun. Melainkan. Nah, baru ini. Kekristenan menawarkan dukungan untuk berkembang di tengah kesulitan tersebut. Para pengkhotbah marketing mengatakan dalam iman pasti ada jalan keluar dari kesulitan hidup. Wah, Israya itu. Kan kalau marketing, apa saya bilang, hidup itu tidak semudah mulut motivator kan, saudara ya. Kalau pengkhotbah motivator begitu, semua baik-baik saja. Tapi sekalinya pendeta seperti itu sakit, saudara ya, itu diam-diam ke dokternya. Diam-diam ke dokternya. Karena kan mereka suka mengkhotbahkan kalau beri perpuluhan, sakitnya cepat sembuh. Sekalinya penitanya sakit, diam-diam, nggak boleh ada yang tahu rahasia. Kekristenan tidak memberikan jalan keluar untuk kesulitan kehidupan kita, tetapi kekristenan, iman pada Kristus, menawarkan dukungan, kekuatan untuk berkembang di tengah kesulitan itu. Karena Yesus tidak minta murid-murid diangkat, tetap di dunia, tapi tolong mereka. Menurut saya salah satu elemen yang paling menyentuh hati dikatakan Yesus dalam ayat 15 ini, saudara. Saya bacakan untuk saudara.
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, oke? Tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Dijaga, bukan diambil. Memang paling mudah ngambil para murid, udah. Gak perlu khawatir kan, gak perlu resah. Tapi bukan itu. Dengan apa dikatakan Yesus, kita belajar bahwa dunia bisa jadi sangat sulit, menyakitkan, dan penuh gejolak. Ketika kita beriman, dunia seperti berhenti bergejolak. Dan segalanya menjadi masuk akal. Tetapi yang lain percaya bahwa iman memberi seseorang kemampuan untuk tetap berjalan, bertarung, tidak berhenti. Iman itu memberikan kekuatan untuk berpengharapan. Maka yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang diberikan kepada para murid dari dulu sampai sekarang, bukan para murid agar terbebas dari pergumulan atau perjuangan, tetapi para murid tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan dan perjuangan tersebut. Yang ketiga, kita ada di dalam dunia. Dikatakan jelas, ada di dalam dunia. Oh, ini kalimat yang menyentuh saudara. Saya mendalami ini, kalimat ada dalam dunia itu ada 3 tahun saudara ya, hidup dengan kalimat ada di dalam dunia. Kita ada di dalam dunia bukan untuk menghabiskan sumber daya. Saya mau happy, hidup dunia itu bahagia, nikmati hidup, titik. Kalau itu, saya bisa bayangin gak sih Tuhan kenapa membuat kita ada di dunia kalau cuma untuk happy? Pernah gak bayangkan? Kalau hanya itu saja, bukankah kita kayak ngabisin sumber daya bumi? Bener gak sih? Banyak yang diberikan dari bumi, dikerahkan, cuma buat kita happy doang. Serius. Apa gak kemahalan tuh saudara? Tuhan menempatkan kita di dunia, bukan itu tujuannya. Untuk apa dong? Untuk merawat dunia yang Tuhan kasihi. Ada 2 istilah yang perlu diperhatikan dalam Injil Yohanes ini. Kata diberikan. Kata ini muncul 9 kali di dalam perikop kita. Diberikan. Lalu 17 kali dalam pasal 17 di Injil Yohanes. Dan 75 kali di dalam keseluruhan Injil Yohanes. Berarti penting saudara ya. Kata diberikan. Diberikan ini. Apa yang diberikan? Pertanyaan begitu kan? Ya semuanya saudara. Yang paling utama yang diberikan di dalam Injil ini kepada murid, kepada kita adalah identitas sebagai para murid. Para murid adalah orang-orang yang diberikan Allah kepada Yesus sebagai sesuatu hal yang berharga. Perhatikan, doanya begini. Mereka diberikan engkau menjadi milikku. Ya kan? Engkau memberikan mereka kepadaku. Ini menyentuh loh saudara. Para murid, itu berarti kita diberikan Allah kepada Yesus. Saya ingin pelan-pelan kita mencerna ini, mengecap ini. Para murid dan juga kita diberikan Allah kepada Kristus. Kalau Yesus bilang engkau adalah milikku, Yesus sedang mengatakan ini, kamu kan dari Allah ya. Allah ngasih ke saya. Kamu jadi milik saya. Kalau Allah yang memberikan kepada saya, itu artinya kamu berharga. Enggak mungkin Allah, Bapakku itu memberikan yang buruk kepada saya. Apa artinya? Saudara dan saya itu berharga. Diberikan kepada Yesus. Kalimat ini kadang suka lolos dari perhatian kita. Dari hati kita. Maka sadari bahwa kita punya identitas murid yang diberikan Allah kepada Kristus. Diberikan, kita menerima itu satu. Yang kedua, kita diberikan apa lagi? Pengetahuan akan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Kalau kita punya pengalaman hidup tidak bersama Bapa yang mengasihi, oke. Tetapi kita punya Bapa
yang mengasihi, yang jauh lebih mengasihi dari Bapa yang pernah kita dapatkan di dunia. Kita diberikan apa lagi? Diberikan firman kebenaran tentang kasih Allah terhadap dunia. Allah itu care dengan dunia, termasuk dunia hidup kita, tempat kita bertarung di dunia. Allah juga care, care itu peduli, Saudara ya. Memperhatikan. Memperhatikan itu bukan sekedar melihat, Saudara. Menaruh hati untuk yang dilihat. Kalau Allah mengatakan, kalau Allah mengasihi dunia, tidak hanya dunia besar, tapi dunia hidup kita, dunia kecil kita, keluarga kita, dunia tempat kita bekerja, dunia tempat kita studi, dunia di mana kita ada, Allah menaruh hati di sana. Allah tahu betul susahnya ngurus karyawan. Allah tahu betul susahnya memenuhi keinginan si bos. Tahu betul. Allah ngerti betul bulak-balik nyari dosen pembimbing. Betul. Belum lagi orang tua nanya, kamu gimana sih skripsinya? Dalam hati, mama gak ngerti sih betapa sulitnya nyari dosen. Allah mengasihi dunia, termasuk dunia kecil kita. Dan kita diberikan kesadaran bahwa kita, para murid, adalah orang-orang yang telah dipilih Allah untuk dikirim ke dalam dunia membuat perbedaan. Itulah mengapa kita ada di dalam dunia. Karena Allah tahu, Dia memilih kita. Kamu aku pilih, aku taruh di dunia, dunia apa? Dunia kita lah. Untuk menjadikan sesuatu, membuat perbedaan di sana. Kalau kamu belum aware, gak apa-apa. Hari ini kamu aware lewat firmanku. Dan kalau kamu belum mampu melakukannya, gak apa-apa. Hari ini kamu minimal sadar dan menyadari lalu bertumbuh di dalamnya. Yesus berkata bahwa dunia akan membenci para murid seperti dunia membenci Yesus. Betul. Tetapi walaupun demikian, Allah mengasihi dunia ini. Itu faktanya, Saudara. Dunia ini penuh penderitaan, tidak sempurna, tapi Allah mengasihi. Yohanes 3:16 kan, itu kali pertama Allah menggunakan kalimat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya dunia ini Saudara ya, maka Dia memberikan anaknya. Allah mengasihi dunia ini. Kita justru diutus, bukan jadi sakti Saudara ya, kata Dompi kan. Kita diutus menjadi saksi ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Bahwa Allah mengasihi seluruh dunia, bahkan ketika dunia berjalan bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi dunia mengasihi, apa? Tuhan mengasihi dunia. Dunia boleh enggak bermoral. Dunia udah berubah enggak karu-karuan. Dunia isinya orang-orang yang makin jauh dari Tuhan. Budaya-budaya enggak jelas. Tapi faktanya Tuhan mengasihi dunia ini, Saudara. Dan dunia yang Tuhan kasih ini ingin berbeda dari yang lalu. Makanya Dia mengutus kita. Allah terus menyampaikan kebenaran ini bahwa kita, bahwa hidup kita bisa sulit. Tapi Allah berjanji untuk menyertai kita di tengah tantangan agar kita tidak mengalami kesulitan. Maka itu kita perlu bertahan bersama Kristus dalam dunia. Bahkan berkembang bersama Dia. Bahkan lebih daripada itu adalah mengizinkan Allah memakai kita dimanapun kita berada untuk memberikan dampak demi kebaikan dunia yang Tuhan kasihi. Perubahan sekecil apapun di tengah dunia kita, itu perubahan, Saudara. Jangan terlalu kurang mengapresiasi diri kita. Kalau kita melakukan perubahan kecil aja, itu udah berubah, Saudara. Udah bergeser, walaupun satu derajat. Hargai setiap upaya kita melakukan firman Tuhan dalam hidup. Hargai upaya kita untuk belajar setia kepada Tuhan. Hargai kemampuan kita untuk ada di dalam dunia menjadi saksinya. Doa Kristus yang meminta kepada Bapa adalah tentang kedalaman kasih Yesus kepada kita. Tentang perhatian Yesus kepada kita. Tentang janji-janji Yesus kepada kita untuk kita siap diutus ke dalam dunia. Dunianya mana? Sekali lagi, dunia masing-masing kita.
di rumah tangga, di sekolah, di kampus, di tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, di marketplace, bahasa kerennya. Ibu rumah tangga itu punya panggilan besar, saudara. Jangan main-main di rumah tangga. Anak-anak Tuhan yang setia, para pelayan Tuhan yang berkomitmen. Lahir dari mana, saudara? Tumbuh dari mana? Di gereja. Mereka adalah produk rumah. Maka sebagai ibu, sebagai ayah, punya peran untuk menumbuhkan anak-anak Tuhan, saudara. Menumbuhkan anak bangsa yang berkarakter di rumah. Maka itu, sadarilah bahwa dunia kita sekalipun di rumah tangga, Allah peduli dengan rumah tangga itu. Allah terus menyertai kita di tengah dunia kita, menguatkan kita, menggunakan kita untuk tetap peduli kepada satu dengan yang lain, peduli kepada dunia kita. Dan menariknya ada juga di dalam teks Injil kan kata dikuduskan ya. Dikatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu, gitu kan. Kata kudus ini sama dengan kata di doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Dan ini artinya orang Yahudi, Ibrani, kata Ibrani itu kudus adalah bukan suci, saudara. Bukan gak berdosa. Dikuduskan itu adalah dipisahkan menjadi milik Tuhan. Atau kita ambil. Ada dua gelas atau pot bunga. Kalau saya ambil yang ini, saya pilih yang ini berarti dalam bahasa Ibrani ya, ini dikuduskan oleh saya ambil, saya pilih. Apa artinya? Itu berarti bahwa Allah mengambil kita, memisahkan dari yang lain. Allah menspesialkan kita, mengkhususkan kita. Untuk apa? Diperlengkapi melayani Allah di tengah dunia. Untuk membuat dunia berbeda, jadi lebih baik. Saya mengajak kita semua membayangkan ini, saudara. Merasakan, melihat ke depan, dan mulai membayangkan bagaimana Allah menggunakan kita semua tanpa terkecuali untuk membuat dunia yang Allah kasihi ini menjadi tempat yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih damai. Bisa itu dengan kita menjadi teman yang baik bagi orang lain. It's simple, jadi teman baik. Banyak orang yang pada akhirnya tidak sungguh-sungguh punya teman. Ketika sukses temannya banyak, ketika gak sukses temannya hilang. Ketika masih jadi pejabat atau punya posisi, banyak temannya. Setelah pensiun, hilang. Apa artinya? Itu bukan teman. Banyak orang yang merindukan punya teman yang baik. Dan kita bisa menjadi orang tersebut. Banyak orang yang ingin pergumulan didengar. Maka itu butuh orang yang mendengarkan pergumulannya. Jadi teman bicara. Kalau saudara melihat status seseorang di WA, itu kesempatan kita untuk mengajaknya berbicara atau mendoakannya. Jangan hanya menjadi sarana kepo. Dia status, di capture, dikirim ke grup, jadi omongan. Tuh dia tuh, ternyata begini nih, ya kan? Ada orang yang gak punya teman sehingga perlu curhat dengan status. Itu sebuah bentuk perhatian. Tolong saya, lihat saya, dengarkan saya. Dan kita bisa menolong orang tersebut. Atau menjadi teman bagi orang yang kesepian. Para lansia mudah untuk jadi kesepi, saudara. Betapa sukacitanya kalau lansia ditemani ngobrol. Orang lansia itu senang sekali. Walaupun ceritanya diulang-ulang. Saudara mending, saya pernah bercakap dengan pendeta. 1 jam, 7 cerita yang sama. Sampai saya dibilang hebat ya. Dulu saya waktu di GKI ini, saya cerita. Om, begini-begini kan om. Loh kok tahu? Ya om, saya tahu. Hafal saya. Nggak apa-apa, suka cita dia. Kata istrinya, oh pak, biasanya makannya dikit. Bapak sih ngeladenin ngomong. Makannya banyak tuh. Nah, orang tua tuh saudara. Atau membela seseorang yang rentan, yang gak mampu membela dirinya, yang rapuh.
atau melakukan pekerjaan dengan hati di tempat bekerja. Orang kerja menjadi saksi, saudara ya, membuat perbedaan di dunia. Sederhananya juga bisa dilakukan dengan bekerja dengan hati, saudara. Orang Kristen itu perlu bekerja dengan hati. Karakter Kristiani kerja dengan hati. Kerja dengan sukacita. Karena apa? Apa yang dikerjakan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Wah, saudara ya. Iya. Jangan berpikir begini, aku kerja rajin, bos yang kaya. Kalau kaya, aku gak dapat tambahan. Gak boleh gitu orang Kristen, saudara ya. Kerja dengan hati, dengan semangat. Dan juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Ajak orang untuk ke gereja. Ingatkan orang. Supaya orang bisa mengalami kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu Paskah yang ketujuh ini, kita kembali diundang menikmati pemeliharaan dalam kebenaran Allah. Apa kebenaran itu? Bahwa kita dikasihi Allah, disertai Allah, untuk mengambil bagian dalam penyingkapan rencana Allah di masa depan dalam dunia kita. Yesus mengasihi kita semua, dan Dia berdoa untuk kita semua. Ia menyertai kita semua, dan inilah kebenaran itu. Selamat mengalami kasih Tuhan yang dalam untuk kita semua. Amin. Saya menjanjikan kepada guru sekolah minggu untuk anak-anak standby jam 9.45. Karena homilinya panjang, lewat sedikit, atau lewat banyak ya. Kita akan mendengar persembahan pujian dari komisi anak, anak sekolah minggu, balita atau batita ya? Balita. Dipersilahkan anak-anak sekolah minggu.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kudus kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disengsara di bawah pemerintahan Roh Kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kristus, silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita juga akan menikmati persekutuan dalam doa. Mari kita berbagi pokok doa. Tanyakan pada orang di samping kiri atau kanan, depan atau belakang, ditanyakan apa yang mau didoakan. Nanti bertukar pokok doa dan membawakan doa itu di dalam doa syafaat secara pribadi. Silakan bertukar pokok doa. Kalau belum kenalan, kenalan dulu, silakan. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah, cinta kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kami tahu bahwa hidup itu indah, juga sulit. Terkadang keduanya hadir pada waktu yang bersamaan. Kami tidak meminta agar Engkau mengeluarkan kami dari dunia ini. Tetapi kami memohon agar Engkau mendukung kami, menolong kami, melindungi kami selama kami berada di dalam dunia ini. Kami berdoa agar Engkau memelihara kami dalam kebenaran-Mu yang kami dengar di hari ini. Agar cinta kasih-Mu ditujukan untuk semua orang. Dan kami mohon agar Engkau mengutus kami untuk memberikan kesaksian dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, tentang rahmat Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan cinta kasih-Mu. Kiranya kami mendengar suara-Mu memanggil kami di tempat kami berada, di dalam dunia kami, di rumah kami, di sekolah kami, di kampus kami, di tempat kami bekerja dan berusaha, di lingkungan sosial kami, di tempat kami berkumpul, dan di persekutuan kami di gereja, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu dan berbagi akan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang tadi telah menyatakan pokok doanya kepada kami. Kami membawa dia kepada Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami, Engkau pun mengasihi saudara kami ini. Seperti Engkau memberikan kami kepada Kristus, Engkau pun memberikan saudara kami ini kepada Kristus. Betapa ia berharga bagi-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai, menolong, menguatkan, memulihkan, mengarahkan, menyertai, memberikan peluang, mengembangkan, memanggul, bahkan mencari dan menemukan dia dimanapun ia berada. Biarlah ia mengalami kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergulatan, pergumulan,
kebutuhan doa, bentuk pertolongan yang diharapkan dari Tuhan, nyatakanlah pembelaan-Mu kepadanya. Taruhlah ia di hatimu, biarlah ia dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan yang tak bersyarat, yang besar dan indah itu di dalam hidupnya. Kami memohonkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan menguduskan kami. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan dengan bersuka cita, mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya dalam Ibrani pasal 13, ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bangkit berdiri. Kau bukan batik kami, kau maha kuasa.
Kita berdoa. Tuhan Sang Hidup, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepada-Mu. Kami bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam kebangkitan Kristus. Kini, bangkitkanlah semangat kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi kebangkitan Kristus dimanapun kami berada. Amin. Umat yang dikasihi Allah, Allah telah menguduskan kita semua melalui darah anaknya Yesus Kristus. Karena itu kekudusan adalah bagi semua yang cukup miskin untuk menerima Kristus di hatinya. Untuk mereka yang menjalani hidupnya dengan biasa saja. Dan untuk mereka yang merasa kesepian. Untuk mereka yang tua, sakit. Atau bagi mereka yang berbeban berat, untuk mereka yang membuka hati mereka dalam kepercayaan kepada Kristus, dan berseru memohon kasih-Nya untuk mengutuhkan kita semua. Biarlah dunia juga merasakannya, jadilah sulu bagi dunia. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Inilah selamanya.
dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa yang lemah lembut dan penuh kasih sayang menemanimu dalam setiap pergumulanmu, sehingga jiwamu selalu disegarkan. Kiranya Kristus, Sang Pemberi Harapan Sejati, mendekapmu erat dikala dirimu mendekat kepadanya. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengeluarkan dari gelas harap dan cintamu keberanian untuk berempati, bela rasa, dan bertolong-tolongan kepada siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.